Rena terkilir. Ayo Nini buruan, kan kita mau mabar sama Lili di supermarket. Bentarlah, aku mau habisin jajanku ini dulu. Kamu mau minta? Tidak, terima kasih. Aku udah kenyang. Ya udah buruan habisin di sini. Dadah, Blas. Yuk, di-like dulu video ini. Makasih ya. Oke. Up. Nyam nyam. Yuk, berangkat. Oke. Terlambat bangun nih. 1, 2, 3. Oke, lengkap. Ayo, berangkat, berangkat. Aduh, Nini ini mana ya? Butik lagi repot. Aduh, nih anak malah main aja. Baju batik udah, baju... Ah! Ah! Hah? Tidak, Rena! Aduh! Sini Rena, aku bantu. Apa kamu baik-baik saja? Iya, Al. Gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Baju-bajumu berantakan. Aku bantu merapikannya dulu ya, Rena. Kamu butuh bantuan, Rena, buat berdiri? Tidak, Al. Terima kasih. Aduh, bandanaku sampai berantakan gini. Al, tapi kok kakiku sakit ya? Aku nggak bisa berdiri. Oh, kita butuh bantuan. Piu, piu, piu. Ambulans Melchan sudah datang. Banyak fiturnya. Gampang dibawa dan langsung bisa periksa di tempat karena ada kasurnya. Dan ini dia isinya. Wow. Ada ceritanya nih. Ada anak main sepatu roda. Terus dia jatuh. Lalu ambulans Melchan datang. Lalu kakinya diperiksa. Lihat, dia menangis. Oh, jangan takut. Ini sakitnya cuma sebentar kok. Habis diperiksa, sembuh deh. Lihat, dia pakai plaster. Di sini, Mel, di sini. Tolong, kaki Rena sakit. Dia habis jatuh juga. Baik, Al. Dokter Mel siap membantu. Jadi kita langsung mendapat perlengkapan buat dokter. Dan ini dia ambulansnya. Ini pintunya bisa dibuka dan ada tempat atau ruang buat nyimpen barang-barang pemeriksaan. Terus ada roda kecilnya loh, warna merah muda ini. Jadi ambulansnya bisa maju atau mundur dengan santuy. Sekarang kita lihat bagian depannya. Wah, muka kelinci jadi lucu. Terus bagian belakangnya, oh, ini adalah ekor kelinci, lalu ini dua kakinya. Dan sisi lainnya, ini cara bukanya adalah pengait yang di atasnya ini dibuka seperti ini. Lalu, tada! Ambulansnya berubah deh jadi rumah sakit. Ini bisa jadi tempat tidur pasien. Oke banget kan? Jadi bisa langsung periksa di sini nih saat ambulansnya sudah datang. Dan ini adalah tempat duduk buat meriksa pasien sambil duduk. Selain dapat perlengkapan pemeriksaan, kita juga dapat sesuatu nih. Apa aja nih? Oh, ini kantong obat. Lalu ini adalah kartu berobat. Jadi checklist saat vaksin atau imunisasi. Lalu ini stikernya. Stikernya nanti kalau setiap kali vaksin ditempel deh satu persatu di sini. Dan ini dia perlengkapannya. Kita dapat kartu-kartu antrian ini loh. Jadi ini antrian untuk berobat. Ini juga berobat. Ini berobat pakai salep. Dan ini check up kesehatan. Oh, ini yang cocok buat Rena.
habis jatuh, kamu harus mengambil kartu berobat yang ini. Oke, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang ini adalah papan pengumuman atau koran gitu ya. Terus ini tentu saja jarum suntik ya. Dan ini adalah vitamin juga salepnya, obat-obatan begitu. Lalu ini adalah termometer, jadi termometernya lucu banget. Dan selanjutnya, tahu nggak ini buat apa? Ini kalau kakinya ada yang patah dikasih gips nih, ini namanya semen putih. Lalu ini ada selimut buat pasien saat diperiksa biar nggak kena AC gitu ya, nggak kedinginan. Lalu di sini ada maskernya Bu Dokter, dan di sini ada kain kasa atau kain buat bebat luka gitu ya. Dan tentu saja kita juga dapat plester warna merah muda. Dan terakhir yang paling penting, dokter itu harus punya ini nih, stetoskop. Oh iya, jangan lupa stetoskopnya diisi 2 baterai LR44 yang kayak gini teman-teman. Kalau sudah diisi baterai, ini bakalan bisa nyala. Tapi ini ada tombol on dan off, kita on-kan dulu. Lalu nanti saat buat periksa, dia akan berbunyi. Nah, seperti gitu bunyinya. Sebentar ya, perlengkapannya aku letakkan di sini dulu. Lalu ini adalah ruang pendaftaran. Ada koran yang bisa dibaca. Kalau mau baca, dibuka aja ini. Jatuh. Ya begitulah. Jadi bisa diambil dan kita bisa baca sambil nunggu antriannya dipanggil. Dan yang sebelah sini adalah tempat kartu antrian. Jadi kalau ini dipencet, tuh penjepitnya bisa mundur. Jadi kelima kartu antriannya ini kita masukkan dulu ke mesin antrian. Oke, jepit, lalu dorong ke bawah. Antrian berikutnya, paket. Pasien yang berobat, silakan masuk. Tidak ada ya? Baiklah, kalau gitu pasien berikutnya, pasien yang habis jatuh, silakan masuk. Iya, itu aku. Maksudnya Rena di sini. Baik, aku akan pakai maskerku dulu ya. Udah. Iya, pasien Rena, silakan masuk ke sini. Jadi perlengkapannya aku letakkan di sini dulu. Langsung tidur di sini ya. Terima kasih, Mel. Au. Yang ini? Au. Gimana, dokter? Baik-baik, untung saja tidak terlalu parah. Aku akan membuka sandalnya pelan-pelan. Beri obat merah pada luka. Beri plester. Biar kakinya cepat sembuh. Jadi gak boleh gerak-gerak ya. Aku pakein gips aja. Biar kamu tidak lupa kalau kakimu gak boleh gerak-gerak. Tapi sebelumnya aku beri suntikan dikit ya. Apa? Tenanglah Rena, biar gak terlalu sakit aja. Oh, iya deh. Permisi. Mana? Katanya disuntik. Hah? Udah selesai kok Rena. Oh ya? Kok gak kerasa ya? Wah, Rena hebat, tidak menangis saat disuntik. Kita mulai ya. Kita pakaikan gipsnya ke Rena. Dan sudah. Wah, kakiku jadi lucu. Terima kasih ya, Mel. Makasih juga, Al. Iya, sama-sama. Kamu tadi kok bisa jatuh, Rena? Apa kamu terpeleset sesuatu? Iya, sepertinya iya. Apa sampah ini yang membuatmu jatuh? Ah, iya. Mungkin itu. Siapa ini ya? Kok masih ada aja yang buang sampah sembarangan? Tenang aja Rena,
aku akan mencari pelakunya. Nanti akan aku hukum dia untuk membersihkan rumahmu. Apa teman-teman tahu siapa yang membuang sampah ini sembarangan? Behind the scene. Jadi teman-teman, kalau kita habis main itu, jangan lupa dibereskan ya. Nah, di ambulans ini bisa loh kita bereskan. Ada tempat-tempat rahasia buat membereskannya. Kayak di sini buat stetoskop. Oke, tempat tidurnya ini berisi stetoskop. Terus korannya ini dibiarkan di sini dan perlengkapan dokternya juga. Lalu kartu antriannya tadi kita kembalikan, kita selipkan begini saja. Oke, tempat tidur rumah sakitnya tadi kita masukkan kembali ke dalam mobil. Lalu muka kelinci ini ditutup dan badannya juga ditutup, dikaitkan di atasnya. Nah, sisanya nih kita bisa letakkan ke dalam pintu rahasia yang sini. Dan ditutup. Aku pulang dulu ya, makasih udah nonton. Jangan lupa tonton video Guduplu TV lainnya. Bye-bye. Judul video ini adalah usulan dari akun Kristi Maramis dari Papua Barat. Selamat, kamu berhak mendapat hadiah giveaway dari kami. Dan hadiahnya sudah sampai loh di Papua sana. Jadi selamat bermain. Buat teman-teman yang lain, ikutan terus ya giveaway dari kami. Makasih. Eits, tunggu dulu. Animasi Guduplu TV Season 2 makin seru loh. Yuk subscribe juga di channel serial Rena Nini. Terima kasih.